Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Debra Production. Oke kawan, sebelum mulai videonya, buat kawan semua yang belum subscribe di channel kami, silakan Anda subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share, like, dan komentar videonya di bawah ini. Atas prestasi, penghargaan, dan kepopulerannya saat ini, tak ayal jika kehidupannya menjadi buah bibir masyarakat sekarang ini. Tak terkecuali dalam kisah asmaranya, apalagi tentang pernikahannya, hal ini selalu ditunggu dan dinanti oleh masyarakat, terutama para fansnya Lesti. Setelah hubungan asmaranya dengan Rizky The Academy kandas beberapa bulan yang lalu, siapa sangka ternyata Lesti Kejora sudah dilamar oleh pria lain. Hal ini diketahui saat Lesti menjadi bintang tamu di Dangdut The Academy Asia 5. Dalam momen tersebut, Soimah secara tidak sengaja keceplosan menyebut bahwa Lesti sudah putus. Dan Soimah dengan gaya jelas ceplosnya juga mengatakan kalau ini sudah ada yang ngelamar. Ya kan, jadi udah putus nih, kata Soimah. Nasar pun menyautnya, udah putus mah. Sontak saja banyak yang kaget mendengar pernyataan Soimah ini. Soimah juga menyebutkan bahwa Lesti sudah dilamar oleh seseorang lelaki lain. Terus, udah mau ada yang ngelamar juga, imbuh Soimah. Lebih lanjut, Soimah sendiri mengaku bahwa kabar tersebut baru dirinya yang mengetahui. Begitulah kabar mengenai Dedek Lesti, bahwa ia sudah ada yang ngelamar, yang dibocorkan oleh Mai Soimah pada ajang The Academy beberapa bulan yang lalu. Adapun lebih rincinya mengenai pria tersebut yang ngelamar Dedek, Mai Soimah tidak menyebutkan lebih lanjut. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Lesti Kejora sudah ada yang ngelamar, yang dibocorkan oleh Mai Soimah pada ajang The Academy Asia 5 beberapa bulan yang lalu. Oke, terima kasih semua buat kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia dan para fans Hari Jambi, fans Lesti, dan fans Liga 2020 Indosiar. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Debra Production.